Halo guys, selamat pagi guys. Masih subuhan setelah sholat subuh berjamaah. Aku mau jalan-jalan guys. Ini musola aku masih ngaji imamnya. Nah, kita mau jalan-jalan. Ini kucingnya takutnya keluar guys, tak tutup dulu. Nah, kita kancing dari luar guys. Nah, ini kita mau jalan-jalan ke selatan ya guys. Nah, ini sambil jalan-jalan kita dengerin imam musola aku ngaji. Tuh suaranya kalau ngaji. Terus kita jalan-jalan ke selatan ya guys. Nah, ini ada yang sudah mau ke mbah, mau ke warung. Ada yang naik sepeda jalan-jalan. Ini cuaca masih mendung guys. Oh, yang sana sudah selesai guys ngajinya guys. Terus yang sebelah selatan itu ngajinya sudah selesai. Jadi tidak selama dengan imam yang musola aku, tempat biasa sholat berjamaah. Nah, ini adalah tempat ini ya, apa, lele. Di situ ada lele guys. Tuh, ada lelenya. Kita balik aja guys. Kita balik aja. Cuaca masih kabut guys. Masih kabut, masih banyak yang tidur pagi-pagi jam segini itu, tapi nggak tahu sudah bangun atau belum. Kita mau jalan-jalan dulu, karena juga aku jalan-jalannya jarang ya guys. Ini menggerakkan kaki untuk pemanasan terlebih dahulu. Jadi masih gelap ya. Masih kabut. Masih kabut. Nah, ini kemarin yang aku bilang sama teman-teman, ini ada warung. Nah, peteng ya guys. Ini warungnya, warungnya nggak ada. Masih sakit di puskesmas guys. Mbah jalan-jalan. Nah, ini jamaah aku juga yang termasuk rajin sholat di musola. Nah, ini suasana pagi seperti ini masih belum kelihatan ya guys. Mungkin nanti agak apa, agak jam-jam setengah 6 pagi gitu, mungkin nanti akan lebih kelihatan ya. Nah, ini adalah tempat kebun buah guys. Nggak kelihatan kalau masih remang-remang, pohonnya nggak kelihatan. Kita mau balik aja guys. Jalan-jalannya nggak usah jauh-jauh. Kita balik aja. Ini nah, mendungnya masih kabut, masih belum kelihatan cerah. Ini adalah yang jual nasi pecel guys. Tuh. Sudah mulai terang. Oh,
Ini sudah beberapa malam ini warungnya sepi, guys. Nah, itu jalan yang ke musolaku, guys. Kira-kira ya. Satu menit tidak ada. Oke, kita balik. Nanti kita balik-balik lagi ya, guys, untuk suasana yang lebih terang lagi. Assalamualaikum.